Bu, kula kesarian nggih. Hati-hati ya, Tri. Nggih. Aku Lastri. Mungkin aku tak seberuntung orang-orang di luar sana. Meskipun begitu, aku juga punya mimpi. Aku ingin sekali kuliah. Gembar-gembar. Jelas, tugas wingi wis bar kan? Wis lah, Lastri ngono. Kowe dina iki kok ayo banget sih, Las. Eleh, boyo. Ayo masuk kelas yuk. Ayo, ayo. Ini Aji. Dia sahabatku. Orangnya lucu, orang yang selalu mengerti diriku. Kuliah itu biaya nak ke, biar ibu opong ku. Enai mau anak Pak Lurah Rene, kepengen pengen nikah be kue. Enai daripada kuliah merang-larang, pengen nikah be Pak Anak Pak Lurah bae. Di zaman muridmu kepenak, pokoknya serasa susah-susah lulus kerjaan. Enai. Tapi pasti pengen kuliah bu. Kuliah juga opong, pokoknya mesti jadi bujuni anak Pak Lurah deh. Terus merang-larang kepenak, serasa lulus-lulus kerja. Rasa pusing seluruh kerjaan sama yang Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Lurah. Kok ngono sedek kok, Bu? Tri.
aku Lastri. Kok murung wae janjane awakmu ana masalah apa to Las? Ana masalah yo cerita. Meneng wae ora marahi masalahmu bubar Las. Iya aku paham Mas. Aku ngerti perasaanmu. Terus aku tadi sakit-sakitan, ram biaya. Biaya ini kok akeh pembayar. Mending gue terus nikah wes, pokoknya di jaman urip mau gue enak. Salah sana ngeluk kalian. Mas. Cipranya sih akeh ya pak. Kalau cipin kuliah, pulau kerja, gak ada calon. Aduh Las, mesin pasti kok mesin gak pasti. Ya kan bu, tak langsung mensurup kok. Nggih, ngapun tenan nggih, Pak. Nggih. Wis tak bali dhisik ya, Las. Nyapurane ya, Nang. Nggih. Priye cemcewak nang putu nduk. Pak Lurah dadok teko rene kepengin ngelamar anakmu. Kepengin jodokno kowe mbek anake, kowe nak dadi matune Pak Lurah dadi bojone Pak Lurah pokoke dijamin urip kepenak tri. Rasa angel-angel lur kuliah-kuliah biayanya akeh nduk. Ibu ke sakit-sakitan mas tua rada biaya ya nduk Tri. Ibu sih gak ngertiin Lastriku. Kesel bu Tri, ibu kepengen kepengen udah bahagia kok nduk. Gini Las. Aku suruh ibu. Wes ora usah dipikir. Ayo mending nang aku yuk. Jalan-jalan yuk. Ayo jalan-jalan yuk. Ayo. Yang kutunggu akhirnya tiba. Aku berhasil lulus dan mendapat peringkat 1 di sekolah. Akan kutunjukkan pada ibu kalau aku bisa kuliah.
Ibu pasti bangga. Begitu banyak waktu yang pergi. Kini aku kembali lagi ke rumah ini. Membawa mimpi seorang istri. Tanpa sosok ibu yang menemani. Lastri pulang Bu. Thank you.